Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dengan di video pembahasan soal-soal TU CPNS logika number. Oke, langsung saja pembahasan soal pertama. Oke, jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%, maka kita jadikan X dan Y ke bentuk yang sama, yaitu bentuk desimal. X sama dengan 1/16, kita jadikan desimal, yaitu 1 dibagi 16 sama dengan 0,0625. Kemudian Y 16% kita ubah ke bentuk desimal, yaitu 0,16. Jadi X 0,0625 lebih kecil dari Y, sehingga kesimpulannya X kurang dari Y. Jawaban yang benar adalah B. Untuk 1/4 berbanding 3/5 adalah 1/4 dibanding 3/5, kita kalikan silang. 1 dikalikan 5 sama dengan 5, kemudian 4 dikalikan 3, 12. Berarti 5 dibanding 12. Jawaban yang benar adalah C. Jika X sama dengan min 3/6, maka ini langsung karena Y tidak. Karena Y tidak ditentukan, maka nilai X dan Y tidak bisa ditentukan. Kita langsung saja jawab D. Ya, untuk 2/X sama dengan 64, 3/Y sama dengan 81, maka kita ubah dulu. 2/X sama dengan 64. 2/X sama dengan 64. 64 sama dengan 2/6. Sehingga X sama dengan 6. Kemudian untuk 3/Y sama dengan 81, kita ubah 3/Y sama dengan 3/4. Sehingga Y sama dengan 4. Jadi X lebih besar dari Y. Jawaban yang benar adalah A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Untuk A sama dengan 2, B sama dengan min 2, X sama dengan A min B kuadrat. Tetapi nilai Y tidak bisa ditentukan, sehingga kita langsung saja jawab dengan D. X dan Y tidak bisa ditentukan.